Alhamdulillah, kita juga insya Allah akan dapat membawakannya juga segmen di bulan Ramadan ini, Ramadan bulan mulia, bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan untuk satu Ramadan yang pertama ini, bersama kita di studio yang mulia Ustaz Awangku Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, yang merupakan seorang pegawai Haiwal Masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar Ustaz pagi ini? Alhamdulillah. Sehat. Apa khabar? Jadi Ustaz, mungkin pada pagi ini tajuk yang dibawakan berkenaan dengan apa ni, Ramadan bulan tarbiyah. Jadi mungkin yang bukan dari kalangan apa ni, pelajar bahasa Arab, mungkin kan mau tahu apa tarbiyah ini sebenarnya dan bagaimana tarbiyah ini di apa dikaitkan dengan bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Terima kasih pengerusi, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekarang kita ni berada di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kita ni patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengurniakan kepada kita ni semua kesempatan untuk berada sekali lagi di dalam bulan yang penuh keberkahan ini. Jadi kita ni mesti zahirkan rasa kesyukuran kita ni itu dengan memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melakukan ketaatan dan juga memperbanyakkan melakukan apa saja yang boleh mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam khasnya dan juga di seluruh dunia amnya. Kita ni dituntut untuk menyambut bulan Ramadhan ini dengan penuh kegembiraan, rasa kegembiraan. Sehingga kan ada ulama yang mengatakan kita ni masuk bulan Ramadhan ini, apabila kita ni menjumpai bulan Ramadhan ini, kita ni mesti bergembira. Bagaimana gembiranya seorang ibu yang menantikan kehadiran anaknya yang telah lama ia tidak jumpa. Kalau sekiranya anaknya tu berada di luar negara setahun ataupun berapa bulan lamanya, pasti kalau anaknya beritahu ia akan balik, ibunya pasti akan menunggu. Betul. Menunggu kehadiran anaknya, anak kesayangannya tu. Nah, cuma itulah juga kita ni menyambut, kita ni menunggu bulan Ramadan itu, kita ni nanti-nantikan bulan Ramadan itu. Dan apabila kita ni berjumpa dengan Ramadan, kita ni sangat gembira dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ni. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang merupakan bulan tarbiyah. Tarbiyah ini merupakan, kalau dalam bahasa kita ini, pendidikan. Bulan pendidikan. Yang mana bulan ini akan mendidik kita ini. Akan mendidik kita ini untuk menjadi apa? Objektif bulan Ramadan ini, hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa objektif Ramadan ini untuk kita ini, umat Islam sekaliannya? Jawapannya ada di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita ni dengar. Setiap kali bulan Ramadan kita ni akan dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Anitah objektif Ramadan. Didikan Ramadan yang akan mendidik kita ni untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan menjadikan kita ni orang yang bertakwa dengan bermacam-macam cara. Ramadan ini salah satu jalan untuk kita ni mencapai ketakwaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara cara yang mujarablah kata orang, kata orang kita ni, Ramadan ini menjadikan orang yang bertakwa dengan jalan apa? Nah, dengan jalan berpuasa. Salah satunya dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa ini, kita ini menahan diri kita ini, bukan saja daripada makan dan minum. Bahkan kita ini
dituntut untuk menahan diri kita ni daripada segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Ramadan ini bukan saja untuk kita ni, dengan kita ni berlapar di bulan Ramadan, dengan sendirinya syahwat kita ni pun akan berkurangan. Nafsu kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang lain itu, perkara-perkara yang kurang berfaedah itu akan berkurangan. Karena kita ni sedang dalam keadaan yang lapar. Ada dalam sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya syaitan ini ia menghasut Bani Adam ini, kita ini manusia ini berjalan melalui darah-darah manusia ini. Dan sahabat pun bertanya, cuman akan menghalang perkara tersebut. Rasulullah SAW pun mengajarkan kita ini menghalang hasutan-hasutan syaitan itu dengan berlapar. Dengan cara berlapar ini kita ini boleh mengurangkan keinginan syahwat kita ini untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi alhamdulillah kita ni terdiri daripada peringkat-peringkat, ada peringkat anak-anak, ada yang peringkat baru baligh, baru remaja, dan ada peringkat dewasa. Mungkin dalam kita ni menjadikan ia satu pendidikan ataupun tarbiyah buat anak-anak. Jadi mungkin ustaz ada mungkin berapa saranan mungkin ataupun bagaimana cara kita ni mendidik anak-anak supaya menunaikan ibadah sembahyang, berpuasa, macam mana terbiah pendidikan untuk anak-anak? Terbiah untuk anak-anak, terutama anak-anak kecil lah, yang masih di kalangan umur yang baru baligh ataupun baru mencapai umur yang berakal, bulan Ramadan ini adalah salah satu waktu yang sangat sesuai untuk mendidik diorang ini. Kerana pada kebiasaannya, pada hari-hari kebiasaannya, kita ni sebagai orang tua secara kelazimannya kita ni jarang kan mengaji benar-benar, mengaji Al-Quran benar-benar. Kemudian jarang kita ni kan ke masjid. Setiap waktu itu jarang kita ni melihat orang kan ke masjid benar-benar. Tapi apabila masuk pada bulan Ramadan, kita ni akan mula membaca Al-Quran, kita ni akan mula berkunjung ke masjid-masjid, melawat-lawat masjid itu setiap waktu. Jadinya di samping kita ni ada semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, jangan kita ni fikirkan diri kita ni sendiri. Kita ni ajaklah ahli keluarga kita ni, isteri, anak-anak dan ahli keluarga yang lain itu ikut dengan kita ni. Bawa diorang ke masjid, bawa diorang ke masjid. Ikut, biar diorang melihat keadaan beribadah di dalam bulan Ramadan itu. Kanak-kanak yang damit-damit itu, apabila diorang akan datang ke masjid, diorang akan iski. Melihat ramai orang, kemudian melihat masjid, kemudian banyak berjumpa dengan kanak-kanak yang lain di sana. Jadinya datangkan di dalam hati orang tu cinta akan masjid. Dengan sendirinya apabila mereka terbiasa sebulan penuh ke masjid, di luar bulan Ramadan nanti orang akan minta sendiri tu arah hidungnya kan datang ke masjid, kesyukan sudah di masjid itu. Walaupun orang belum berapa sempurna mengerjakan ibadah sembahyang apa, tapi kita ni latih orang untuk mencintai ibadah sembahyang, mencintai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mendidik orang sembahyang. Cuma tujuan mendidik orang puasa. Mendidik orang puasa, kita ni lihatkanlah diri kita ni itu. Kita ni berpuasa di siang hari, kemudian kita ni bangun di malam hari. Dia anak-anak ini akan melihat kita ni. Kita ni ndak makan, ndak minum. Diorang akan tanya-tanya tu arah kita ni, anak-anak ini. Kenapa ndak makan, kenapa ndak minum? Kita ni beritahulah. Kita ni diwajibkan berpuasa. Itulah kita ni terbiah. Sambil kita ni mengajar orang puasa, kita ni terbiah apa hikmah puasa itu kepada anak-anak kita ni. Kita ni memikirkan umat-umat Islam di luar sana yang walaupun bukan dalam bulan Ramadan, dorang sentiasa berada dalam keadaan yang kelaparan. Betul. Kita ni didik anak kita ni tu hikmah puasa, kemudian menolong orang, bersedekah, menyungkaikan orang. Kita ni didik dengan akhlak-akhlak yang mulia di sisi Islam. Jadi kalau tadi kita berbincang mengenai dengan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan ya untuk diri kita sendiri. Di mana sebenarnya kita ingin memulakan pendidikan ini? Adakah daripada perbuatan tadi ataupun daripada hati? Sebenarnya kalau kita ni berhasrat untuk mendidik sesuatu kaum ataupun seseorang, ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat, kita ni mesti mulakan dengan diri kita ni dulu. Kita ni mulakan dengan diri kita ni. Kita ni perbaiki diri kita ni sucikan hati kita ni, barulah kita ni ajak supaya orang yang kita ni ajak untuk melakukan
amal ibadah, melakukan perkara-perkara kebajikan ini, mudah untuk menerima perkataan daripada kita ni ataupun nasihat daripada kita ni, kerana mereka sendiri melihat keadaan tertentu itu ada pada diri kita ni. Kalau sekiranya kita ni menyuruh orang, mengajak orang melakukan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi orang yang diperintahkan ini melihat orang yang memerintahkan ini tidak melakukan perkara tersebut, cuman ia kan, cuman ia kan mengikut. Kalau sekiranya orang yang menyuruh ini pulang tidak membuat, jadi kita mesti mula dengan diri kita ni dahulu, perbaiki diri kita ni, sempurnakan amal ibadah kita ni, kemudian kita ni ajak orang lain untuk melakukan perkara-perkara yang sama. Dan dengan harapan, mudah-mudahan kalau kita ni mengajak orang lain membuat perkara yang baik, kita ni pun ampit pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi dalam mungkin di arena media sosial ya, kita ni apa ni, mungkin di Brunei alhamdulillah, mungkin di luar dengan adanya apa ni, projection ataupun persepsi orang terhadap Islam itu kurang baik ya, image kita ni mungkin di kalangan beberapa warga ataupun beberapa non-Muslim kurang baik. Jadi mungkin bagaimana rasanya kita ni boleh mengambil kesempatan di bulan Ramadan ini untuk bukan saya terbiah bagi kita ni untuk orang Islam, tapi untuk kita ni memperkenalkan keindahan Islam kepada non-Muslim. Kita ni pun dalam mungkin dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu kebelakangan ni ada apa ni, aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh apa ni, saudara-saudara baru dalam apa ni, menarik minat saudara baru serta mungkin warga non-Muslim untuk apa ni, melihat keindahan Islam, atau mungkin Ustaz dapat memberikan sedikit gambaran untuk kita ni berdakwah kepada orang yang bukan menganut agama Islam, non-Muslim lah kita ni katakan. Kita ni berdakwah bukan saja dengan macam-macam ni, dengan ceramah, dengan kita ni juga berdakwah dengan dakwah hal ataupun perbuatan kita ni. Mengajak orang tu daripada perbuatan kita ni. Kadang-kadang orang kan menerima pendapat ataupun agama daripada orang yang lain itu, ia kan lihat orang yang menyampaikan ini dahulu. Kalau sekiranya orang yang menyampaikan dakwah ini akhlaknya indah baik, bercakap dengan non-Muslim pun kasar, kemudian selalu memarah-marahi, tarus-tarus dimarahi, pakai seluar pendek tarus dimarahi, ini agama kami indah boleh ni apa? Masuk masjid seluar pendek tarus dimarahi, jadinya orang akan melihat Islam ini kasarnya, kasarnya. Sedangkan itu bukan yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bawalah, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, dengan cara yang terbaik yang kita ni boleh lakukan. Macam sebagai contoh, baru saja semalam terjadi ketika menunaikan ibadah di masjid, sembahyang tarawih, sembahyang isya berjemaah dan juga sebagainya, ada beberapa orang non-Muslim ini melawat masjid. Keadaan dalam keadaan itu melawat, dia mungkin orang mendengar dari jauh macam ada majlisnya masjid ini, bising kan. Biasa lepas Malaysia sunyi saja, ini lepas Malaysia ada lagi sembahyang, ada lagi Bilal salat tarawih, sautan macam tu. Mungkin menarik hati orang untuk melawat masjid ketika itu. Datanglah orang ini, dalam 2-3 orang ini datang, mungkin anulah, kalau dilihat dari mukanya berwarga negara Cina lah. Datang, kemudian siok juga bertanyakan kepada salah seorang jemaah yang ada di sana. Jemaah ini bercerita kepada saya malam, apa ada nih? Ini kami menyambut bulan Ramadannya. Ia pun tahunya fasting month-nya. Ia pun tahu dengan nama bulan Ramadan itu pun ia kenal sudah, bulan berpuasa. Tapi itu saja yang ia tahu, bulan berpuasa. Ia fikir puasa itu hanya Ramadan itu hanya berpuasa. Tapi sudahnya lihat, cuma rupanya di sana katanya nampak seolah-olah macam orang menunaikan ibadah haji katanya. Kesatuan Islam itu nampak ketika bulan Ramadan ini. Kesatuan Islam, unity Islam itu nampak ketika bulan Ramadan. Orang ramai-ramai ke masjid, penuh masjid. Panuh masjid kan, biasa panuh masjid ini kalau ada acara-acara kebesaran, kemudian ada acara-acara yang seumpamanya lah.
dan mereka pun macam suka, interested dengan keadaan yang dilihatnya itu kan. Kemudian jemaah ini pun bercerita lagi kepadanya. Bukannya dimarahinya, ia masuk masjid terus-terus satu, indah dimarahi. Tapi diceritakannya, diterangkannya dengan cara yang terbaik. Diberitahunya puasa ini, kadang puasa ini malam kami cuma ini, siang kami cuma ini. Ya. Kadang menyungkaikan orang, mensahurkan orang. Kadang indah, orang yang susah kan cari makan di bulan-bulan lain, bulan Ramadan ini, insya Allah, Allah jamin makanannya tertanggung. Kalau sekiranya mereka itu sentiasa menziarahi masjid ketika sahur, ketika berbuka puasa, insya Allah juadah akan sentiasa disediakan untuk dorang ini. Jadinya terkilanlah non Musliman ini kan dengan keadaan Ramadan yang sebenarnya. Dorang pun mereka pun berterima kasih. Cuma ni rupanya Ramadan. Dorang selama ini pikir Ramadan ini ia tak hanya puasa. Banyak-banyak lagi banyak yang ada di dalam bulan Ramadan itu. Mungkin dalam kita ni apa ni menyimpulkan Ustaz, daripada cerita Ustaz tadi itu, mungkin kita ni sebagai warga Muslim, bagaimana kita ni boleh mempromosi apa ni Islam, keindahan Ramadan, keindahan berpuasa dan tarbiyah itu sendiri dalam kehidupan kita ni, sama ada sesama kita ni orang Islam dan juga kepada non Muslim, untuk kita ni menghayati keindahan dan kecantikan Islam itu sendiri. Alhamdulillah. Seperti yang kita ni ketahui, Islam ini daripada namanya saja, iaitu dia diambil daripada perkataan salam, sejahtera, peace-nya orang putih. Tapi hakikat yang kita ni lihat pada hari ini, orang-orang yang non-Muslim terutamanya yang berada di negara-negara barat itu, melihat Islam ini bukan sesuatu agama yang sejahtera. Bukan sesuatu agama yang sejahtera, sedangkan Islam itu sendiri artinya sejahtera. Kesalahan tersebut bukan ada pada agamanya, tetapi kadang-kadang terdapat pada orang yang menganut agamanya tersendiri. Muslim itu sendiri yang mengamalkan sesuatu amalan yang menyalahi ataupun bercanggah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ataupun memiliki fikiran-fikiran yang syadid, kata kita ni, ataupun extreme, melampau, ekstrim. Ya, perkara-perkara ni tah dikuatkan lagi oleh media-media. Betul. Yang andang indah suka Islam ni, mudahlah Islam ni tersebar dengan perkara-perkara yang diorang fikirkan itu. Jadinya kita ni sebagai umat Islam, kita ni tunjukkan, kita ni tunjukkan agama kita ni itu agama salam, agama sejahtera. Dengan cara apa? Kita ni mesti jaga dua perkara ni. Allah suruh kita ni jaga dua perkara ni, bukan satu saja. Allah suruh kita ni jaga hablum minallah, tali ataupun ikatan kita ni, hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Taala, dan yang kedua hablum minannas, hubungan kita ni dengan sesama manusia. Bukannya Allah menyuruh sesama Islam saja kita ni menguatkan hubungan, memperbaiki hubungan, tetapi sesama sekalian manusia kita ni perbaiki hubungan kita ni itu. Ya, dengan kita ni memperbaiki hubungan, tunjukkan apa sebenarnya Islam ini, apa sebenarnya yang diajarkan di dalam Islam ini. Tunjukkan dorang, ajarkan kepada dorang, perlihatkan kepada dorang. Bukan hanya ajar dengan kata-kata, bukan hanya dididik dengan ceramah-ceramah, tapi kita ni didik juga dengan perbuatan kita ni, perbuatan kita ni, amalan kita ni, cemana kita ni berkomunikasi dengan sesama Islam, cemana kita ni berkomunikasi dengan sesama yang non Muslim. Jangan kita ni beza-bezakan. Kita ni buat baik arah Islam, Muslim, cuma tujuan kita ni berbuat baik pada non Muslim. Tunjukkan kepada dorang yang agama kita ni indah mengajarkan kekerasan, indah mengajarkan perkara-perkara yang dorang fikirkan selama ni. Malah Islam itu adalah sebaliknya. Islam itu adalah sejahtera yang sebenar-benarnya. Dan sebagai peringatan bersama, esok ni Ustaz, di mana yang boleh Ustaz Ebit Leo akan bersama di Jami'ah Syekh Hasnil Bolkiah, pada dari jam 1:30 petang, tapi paling selamatnya kalau anda berjemaah zuhur sambil menantikan ceramah Ustaz bersama ketani besok. Jadi sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada yang mulia Ustaz Awangku Ahmad Faris Ramadhani bin Pangeran Haji Salahuddin kerana bersama
bersama, dan mudah-mudahan lagi akan dapat bersama di lain kesempatan, insyaAllah. Insya Allah. Sama-sama, terima kasih.